Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita doakan Guru Pulungguan Tiang Bapak Ibu, terkhusus Sahibul Majlis Muassis Ma'had Sirajul Ummah Akhinal Kiram Al-Mukarram Tuan Guru Nuruddin Salim. Mudah-mudahan segala niat beliau sampai insyaallah murah segala urusan api mencita-cita yang si beliau. Ada selapu murid-murid beliau, santri-santri beliau. Doa ngadin sa napi sa munhajatan sebeliau niki sampai nggih. Mudah-mudahan dengan sa sayang cinta ti Pak Guru niki Bapak Ibu menjadi modal pelungguh tiang untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sa meriju gurun. Mudah-mudahan harus sadar nggih. Ulama bebasa Bapak Ibu, luhumu ahli ilmi masmumatun. Darah daging orang alim itu berbisa. Hati-hati niki lamun dengan arak merik dengan alim niki. Bahaya nggih. Nggih natican barakah hirupan. Merik isi ucapan, merik isi perbuatan. Luhumu ahli ilmi masmumatun, dagingnya, darahnya orang alim ini beracun. Bahaya lamut fitnah, lamut rawas lengek dengan alim. Bahaya di narak keberkatan umur. Usia niki yang dijan barokah, rezeki niki di narak barokah timan luwe. Kan kembi lamun sampai guru at mesa, tuang guru at mesa. Ia mut mari niki ja lacut dunia akhirat. Wa may yuadihim syariul halaki. Pasen ulama niki. Saya sa memusuhi orang alim, saya sa memusuhi guruan, maka syariul halak. Maka yang cepat mau malapetake rupan. Niki bahaya ndak na sai? Bahaya yang pun ane sak menanamkan rasa mahabbah pulgum tiang jo guru lamo dueun dedek lupa dedueun ingga sembahyang. Mudah-mudahan guru tiang niki selamat sekalipun disebut dan sila apalagi dak sira sebut Malik. Mudah-mudahan tuang guru Nuruddin sampai hajat panjang umur sehat walafiah mudendek embe merarik sumur umur. Yo nem doa niki. Ah. Kenyering dengan bahasa baru niki. Arak dengan hampiring ngerompang niki. Oh, iaran masitoh niki ja kuat niki ja. Ya sa berdekatan bikin Siti Masitoh lemak niki nggih. Luar biasa. Lamun memang lamun Siti Masitoh mau ujian marah niki Bapak Ibu di jalan surga marah niki wajar niki. Lamun pulungguh tiang mungkin ande yen tak tuji si Allah Subhanahu wa taala marah niki Bapak Ibu kira-kira kuat ndek? Sulit tetap ambek marah niki. Sulit salit tetap. Apalagi sewajarlah jelas neraka ile julu atuh. Api ile julu sita tekelak. Moya tersuruk sugul Islam murtad. Naudzubillah, mudah-mudahan dedek sampai bertempuh si ujian sama Mardiki Bapak Ibu nggih. Semang kembe, dia tahu apa kemampuan iman niki belik bengkahan.
Lamun sampai mara Siti Masitoh mara niki dan tuji si Allah. Mupulung gun tian dede semar niki corona doang datang mara uwi. Tersilik ngaji indet meli ngaji. Berjumat tutup masjid. Melit dan hadir jok masjid. Wah jelas-jelas niki kempadan dan jelas. Tembara jelas-jelas lagu penyakit niki dan jelas. Lagu pembara niki ya meterut. Dende pada sembahyang Jumat nani saya sembahyang berjumat yang tertangkap imam-imam muazin-muazin khotib-khotib dinara bani taek baru marah nikin tak tuji si Allah subhanahu wa ta'ala masih wah takut tata. Wah kenyering tata. Para kadus para datang ju para kadus serang-serang kadus lama narak sekek masyarakat sama masjejak dendek bebeng dendek bani itulah untuk stop itulah untuk tangkap. Itulah terpecah dari kardus dan bani terpecah dari kardus. Niki baru perkara sesepele mara niki masih wah mara niki entah takut bapak ibu. Musiti masitoh wah jelas-jelas api neraka le julur lagu siap mati. Kenapa? Kena iman masya Allah. Maka yang pun basen tuan guru Nordin baru niki memang ande narak dengan ini tepa barang tak balik lama ini dalam surga. Ya kembali aku tak barang sebab dia sembarangan dengan nina niki kuat iman. Mara bahasa yang baru niki tuji si semaman balik misal. Lama narak nina sebertahan sabar matuang guru adum. Ya dan lalu terpidangan. Lah luar biasa wan niki jak. Dia mau bendera Siti Fatimah Malik. Ladung bendera Fir'aun mau. Luar biasa nggih. Luar biasa mudah-mudahan pulgutian iki dicang sabar nggih. Sabar dalam segala ujian cobaan. Yang pun sering-sering malas jangan sampai pulgutian iki malas hadiri majelis taklim. Sering-sering bedail beki alim ulama. Pandang wajah guru pulungguan tian iki. Lamun dia sempat hadir bayangkan dalam dalam doa. Bayangkan dalam salat tahajud dalam ketika bapak ibu berdoa sampun ama doa diri doa doalah guru-guru kita. Imamiyan wa Rasulullah niki man nadhara ila wajhil alimi sai-sai pandang wajah orang alim nadhratan satu pandangan fa fariha bihi kemudian senang. Bapak ibu lama mengaji um serminan wajah guru senang am dek. Nah, saya memandang wajah orang alim, fafariha bihi kemudian dia bahagia. Mara antam sasermenan wajah selakian. Agus sampun nama bayang-bayang ade dia dari semama dia berembe basir. Mara antam pandang wajah selakian dia entah senang bahagia, fafariha bihi kemudian bahagia karena pandangan niki. Maka khalaqallahu bitilkal nazrati malakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang tepi angan supuk malaikat si Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara satu pandangan niki. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Di mana malaikat niki enggan yang puruk setelah tepi si Allah yang tunasan ampun pelungguam sampai piran sampai jelu kiamat. Allahumma gfir laha ya apusang dusen inak menah ya Allah sasabar apusang dusen inak genem sasabar terus terduang si malaikat sampai hari kiamat bapak ibu ya kelebihan niki memandang wajah guru pelungguan tiang sirih luik yang terpandang sirih luik terpiangan malaikat yang pun bersolahan pelungguan yang memandang menunduk malik ngengat menunduk malik ngengat maniki daripada yang meler terbaingan. Satu pandangan luwe-luwe nunduk ngengak sirih luwe satu pandangan satu malaikat sirih luwe pandangan sirih luwe malah masya Allah luar biasa niki ya hikmahan pelunggum tian niki melinggih tukul lirik majlis taklim samari niki anil sepertaman pelunggum tian niki sadar bahwa segala samud gawe carat ibadah juk Allah subhanahu wa ta'ala niki dia tak tahu carat lambut dia dekat juk majlis ilmu majlis ilmu lebih-lebih yang pun teparan majlis niki sirajul ummah siraj niki pelita
lampunya umat. Tapi mama malas ngaji juk majelis pengajian jangan di tahun dan berminta terlalu ngaji, berminta terlalu sembahyang, berminta tata ajuk dengan tawa di tahunan. Lagu isin sarak sirajul ummah, lampu pelita umat. Maka ini yang nanti narak pelunggu tiang nikin di narak memikan masih bingung arak pertanya jawab nikin atau guru berembe lama dengan niki dengan nine di militer pemadu mau berembe hukuman ketua dan selapu niki apakah berdosa dengan nine sampai militer pemadu basem ketua sampun mengketua niki sila ketua nunjuk tuan guru berembe hukum dengan nine sampai militer pemadu sementara semua memilih madu doang. Akan niki ketua niki selapu berembe nggih. Selapu masalah hubungan antara pelunggu mbeke manusia, pelunggu mbeke sanina anak. Lamun tandik tahu, ndek tandik lalu ngaji jan dia tahu berembe cara tak berhubungan hubul pelunggu dia cara hubungan antara manusia beke Allah Subhanahu wa taala. Antara horizontal dan vertikal niki harus sempadan dan kena. Makin hubungan juk Allah doang solah, lagu juk manusia aja kurang solahan, masih dia solah jarian. Atau hubungan bikin manusia solah, lagu juk Allah dia solah, siri-siri dia solah malik. Jadi seduaan harus antara hubungan pelunggu bikin manusia solah, hubungan pelunggu bikin Allah pun solah. Ngaji pacu, sembahyang pun solah. Hubungan bikin keluarga di neraka aja dia berkewa, hubungan bikin Allah pun solah. Lamunah manikija ahlul jannah wa nikija insyaallah. Lagu makin misalan hubungan bikin Allah Allah solah. Lagu hubungan bikin semama jadi solah. Aneh berembik niki. Pacu sembahyang, ngaji mimita pengajian hadir doang. Lagu semama mesak mun raos. Semama remesak mun meri. Kembin dia meri rasanya milih merari malik itu dia meri Indonesia. Lamun nak permintaan pacu bapak ibu sembahyang salat pacu ngaji pacu lagu hubungan beki antara manusia dan solah maka itu yang menghalangi lunggu tiang untuk masuk ke dalam surganya Allah. La yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Den ya ambu surga tiba dengan sak memutuskan silaturahim saling meri tetangga mesak den saling raos den bekewa. Lebih-lebih bulan Muharram makin niki bapak bulan sak mulia. Bulan sak semua para nabi agungan bulan niki. Inna iddata syuhuri indallah isna asyara sahran fi kitabillah. Bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 bulan. 12 bulan niki di antaranya adalah ada 4 bulan termasuk adalah bulan Rajab. Termasuk bulan yang dimuliakan. Ampun tekan bulan Muharram niki bulan yang dimulia. Kemuliaan bulan niki lamut ngaji sekali pada dengan ngaji 70 kali lipat. Mara baru semasin tuang buru niki. Lamun bersedekah lemak jeluaha satu dulang pada mara 70 dulang. Lamun dua dulang karo belah dulang. Siri luwek dulang siri belik. Masya Allah lemak. Siri tinggang dulang siri tinggang lemak di balasan ili Allah. Masa kelebihan bulan Rajab. Maka ada dua hikmah yang bisa kita ambil dari bulan Rajab niki Bapak Ibu. Napi keutamaan dengan dari bulan Rajab niki cara memuliakannya. Basen kanjang Nabi, lama usriyabi tatkala aku diisrokan paraitu nahron, aku melihat suatu sungai ahalla ma'uhu ahalla bil asal yang airnya lebih manis daripada madu. Ini ragu-ragu sebut madu niki ya saya. Dia sebut madu mau kenyering kan. Ini kenyering sebut madu. Madu niki lebah niki maksudnya. Enggak lain pikiran atau takut lalu niki. Mau ahalla bil asal yang airnya lebih manis daripada madu. Bahasa tuan guru super dan ketua niki. Pak napi arah niki nasai. Mau sakana pak madu, pak basung ini ya. Dan semua dia milih semua kena pak madu. Pak basung ini ya.
wa abyadha bil laban, dan lebih putih daripada susu. Wa abrada bil bisalji, lebih sejuk daripada salju. Wa tiyaba bil miski, lebih harum daripada misik. Qala Nabi li Jibril, berkata Nabi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, hadzan nahru liman, ya Jibril, sungai ini ki buat siapa? Hadzan nahru liman shalla 'alaika fi sahri rajab. Oh, sungai niki dipak dengan salwi dan baca selawat ile bulan Rajab. Maka amalan ile bulan Rajab niki Bapak Ibu, luwi entar baca selawat nggih. Ani sak pelunggu mtian niki lemak tican mau sungai yang di mana sabda Nabi niki, kalau pelunggu mtian niki menem sekali, maka ndek tadi can haus selak di majelis kiamat. Maka insyaallah niki pertanda amun dengan niki luwi dan baca selawat di dunia niki, maka insyaallah dia akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nggih mo jam 4 to niki nggih. Ampun mo tiang terakhir mo ndek belo lalu dak nyampe yang. Jadi lamun belo lalu lawan jam 4 lebih mo ngerumun nggih. Ndek ngerumun lagu gedak kam. Nggih. Kurang lebih niki wengkah nggih Bapak Ibu tiang. Jadi tiang mohon maaf tunas ride dunia akhirat. Amun ada khilaf tiang, sisip tiang yang kurang pas, maka tiang tunas ride dunia akhirat nggih. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.